dimana unsurnya adalah sionya, sio anjing tanah, ya kan. Nah, kita berharap di tahun 2017 ke 2018 ada perubahan, ya kan, ada peningkatan, baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi kesejahteraan, dan tentunya di sio anjing tanah ini kata pepatah ada mengatakan, kata orang-orang tua kami, kalau dia sifatnya unsur tanah, ya kan, mungkin lebih banyak kita bersabar, ya, karena melihat juga momennya memang tahun ini adalah tahun pilkada, jadi di mana semua pihak, semua masyarakat bisa menahan diri, ya kan, dengan harapan ekonomi kita bisa dapat semakin baik. Karena 2016 ke 2017 saya lihat perubahan ekonomi ada peningkatan tapi nggak signifikan. Nah, harapan kami di 2018 bisa signifikan lah, karena yang paling pertama adalah ekonomi supaya bisa dapat menunjang tingkat sosialnya masyarakat.